Mbah Gemblong di balkon Des Borobudur. Terima kasih. Oh, sekarang ini balkon Des Borobudur ada fasilitasnya ATV ya? Iya. Wah, ini merah, baru-baru ini merah, ini oranye dan ini hijau. Ini disewakan ya? Disewakan, ini ATV-nya baru, enak semua. Ada berapa unit? Ada 4 unit, warna-warni seperti pelangi. Oh, iya. Bro, ini kalau disewa ke Watu Putih boleh nggak? Boleh. Ke lapangan Randualas? Boleh. Untuk Setumbu? Boleh. Ini per jam atau gimana ngitungnya? Ngitungnya durasi. Oh, durasi ya? Iya. Oh ya. Kalau sewa dua boleh ya? Boleh ya. Nanti sama itu karyawan saya itu. Oh, jadi ada pemandunya. Ada. Oh iya. Oh, tapi ngomong-ngomong sampean itu kan driver PW toh? Eh? Saya semua bisa. Oh, ini juga bisa. Suka memandu juga. Oh, bisa. Oke. Ya, guys ya. Ternyata di balkon Des Borobudur ini ada fasilitas transportasi wisata yakni ATV ya. Ada 4 unit juga VW Safari dan yang di sana itu kereta kelinci. Nah, kalau sampean datang ke balkon Des Borobudur ya, selain dokter ada ATV, juga ada VW Safari dan kereta kelinci. Semuanya bisa disewa. Ya, sekali lagi di balkon Des Borobudur ini ada fasilitas ATV ya, VW dan kereta kelinci. Tetapi trail ini tidak disewakan karena ini milik pribadi ya. Ah, masa iya? Oh, gitu.